Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Herman Joy Channel ya. Kali ini saya akan buat tutorial cara buat kerucut ya, atau kun. Anggap aja ini kelihatan gitu. Ini anggap aja ini tangkinya ya. Saya buat diameternya segini ya. Ini diameternya 22 ya. 220 ya diameternya. Kita tulis diameternya 200, kelihatan ya, 220 ya. Nah, terus kita buat dulu di sini 220-nya. Kita buat ya. Nah, ini 220 berarti kalau dibagi 2 220 dibagi 2 110 115 ya. Satu 110 ya. Nah, rencana gininya berapa ya? Nah, ini kan mau buat gini. Nah, ininya kesininya mau berapa tingginya nih? Ini tinggi ini mau berapa tingginya? Tingginya anggap saja saya mau pakai 60 ya. Nah, saya mau buat 60 gini. Misalnya ini kesini mau buat 60 ya. Ini 110 ya. Ini 110. Oke. Nah, berarti kesini 60. Ya. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita garis ininya ke sini. Nah, rencananya kan gini buatnya ya. Nah, ini rencananya gini. Nah, rencana segini kita buatnya modelnya ya. Cuma kita langsung jangka aja di sini, langsung aja jangka pakai ini, jangkanya modern ya. Oke ya, nah segini ya. Nah, kita langsung jangka aja di sini. Udah dijangka kayak gini, ini kan udah dijangka ya. Nah, sekarang kita ukur lagi diameternya ini kan di center jahe, ini di sini. Kelihatan ya? Ya. 220 ya. 220 dikali 3,14. Nah, ya. Ini berapa 220 ya? 220 dikali 3,14 ya. Nah, sama dengan 6968 ya. Nah, 6968. Nah, ya. Ini dibagi. Kita bagi ya. Kita bagi, saya bagi misalnya saya bagi 20 ya. Nah, 20 biji sama dengan 34 ya, 34,5. Kita buat 34,5 ya. 34,5. Ini satunya mana? 34,5 ya. Kita garis di sini. Ini satu ya. Tiga. Ini 1, 2, 3, 4,5 sini. Nah. Langsung aja pakai jangka. Kita garis dulu satu sini ya. Kita buat 20 biji. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 15 ya, 16, 17, 18, 19, 20. Tadi bagi 20 ya. Nah, ini kita tadi ini titiknya ya, titik nolnya ya. Nah, titik nolnya mana? Ini titik nolnya. Jadi kita langsung tarik ini aja. Nah, tarik ini ya. Ini pun sama, kita tarik ini. Nah, udah ini kita potong. Oke bro, nah, oke, sip bos, oke ya,